jadi dugaan kami sementara tentang kejadian burung pipit yang jatuh di sekitaran Banjarpering, yang pertama adalah Banjarpering Gianyar, yang pertama adalah karena kondisi alam yang mengakibatkan burung-burung itu mati mendadak. Kondisi alam ini adalah hujan yang cukup deras ya, di sekitaran Kabupaten Gianyar kemarin, sehingga mengakibatkan burung-burung itu terjatuh. Itu yang pertama. Dugaan ini baru semua adalah baru semua dugaan. Yang kedua, dugaan kami adalah burung tersebut keracunan pestisida terhadap perlakuan kepada tanaman padi yang ada di sekitar Banjarpering tersebut. Sehingga kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.